inilah produk hasil program matching fund platform kedai Reka berupa special organic fertilizer, yaitu SOF. Kita beri nama SOF karena dia pupuk organik spesial dibuat dari tanaman kosong kelapa sawit. Ternyata pupuk ini juga kita sudah ujikan memenuhi standar dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2019, yaitu persyaratan untuk pembuatan pupuk organik. Insya Allah ini bisa bermanfaat buat petani dan juga buat untuk pada umumnya. Ini Pak Deden lagi panen di lahan derajat pas Garut. Yang Pak Deden pegang ini adalah hasil panen dari pupuk SOF hasil kedai Reka. Yang belakangnya Pak Deden itu adalah hasil pupuk dari petani yang biasa dipakai petani. Hasilnya ternyata lebih banyak, lebih berat dan lebih besar-besar. Ini jenis kentangnya granola. Nah, ini ada Pak Deden, ada petani ini Ceng Yana, baru dua guludan yang kita coba panen, masih ada lagi banyak nanti setelah ini. Dan alhamdulillah hasilnya sangat baik, dan ini ternyata baik, kita buat ini hanya untuk kentang untuk bibit, itu rencana untuk berikutnya. Ini adalah hasil panen kentang granola di lahan derajat pas di Garut. Ini petaninya adalah Ceng Yana. Kalau di sini Ceng Yana itu Ustadz ya, Ustadz Yana ini ya. Ada dua perbandingan yang baru kita panen, yang dua-duanya kebetulan pakai hylon ya, pakai hylon penutupnya. Tapi yang sebelah sini itu adalah pakai pupuk SOF, yang sebelah sananya itu pakai pupuk dari petani. Ternyata pakai pupuk SOF hasilnya lebih banyak dan lebih besar-besar dibandingkan dengan pupuk rekomendasi petani seperti hari-harinya begitu. Dan kedua, dengan adanya penutup dari hylon ini, hasilnya itu tidak ada gulmanya. Nah, ini kebetulan Pak Deden ini lagi nerusin panen, terutama untuk yang dari SOF. Pak Deden, halo. Ya, Pak Ferry. Nah, ini baru sebagian nih kita panen nih. Ya, jadi alhamdulillah hasil dari SOF ini lebih baik daripada petani ini. Ceng Yana, halo. Ya, Pak. Nun ya, Pak Ceng Yana. Sama, Pak. Mudah-mudahan kita bisa panen selanjutnya nih, ada masih banyak lagi. Pagi ini, sekali lagi di hari Kamis, 16 Maret 2023. Insya Allah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sengaja dibuat untuk apa? Untuk pengembangan bibit. Untuk pemberian pupuknya itu kan 100% dari SOF, cuman ini nggak pakai hylon. Ternyata stolonnya itu lebih banyak. Tadi stolon itu dihitung-hitung ada 22 stolon, yang gede-gedenya udah 14. Jadi bukan kayaknya lagi ini. Mudah-mudahan pupuk SOF itu bisa mendunia dan juga bisa terjangkau pembeliannya oleh masyarakat, oleh para petani. Karena ini testimoni hasilnya lebih bagus dari pupuk-pupuk biasanya. Mungkin segitu aja, Pak. Betul. Terima kasih Ceng Yana, ini ketua kelompok petani yang di sini. Kebetulan ini ada Pak Deden juga. Halo Pak Deden. Ya, sukses mendunam ya dengan SOF-nya. Amin. Dan kebetulan nih saya juga hadir di sini. Halo, barokah ya. Lagi terima kasih. Mudah-mudahan menjadi berkah buat semua, buat masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.